Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pengembangan kerjasama dengan Thailand terkait penguatan ketahanan pangan di bidang pertanian. Kerjasama dilakukan Ganjar saat menerima kunjungan kortesi Kol Duta Besar Kerajaan Thailand Prapan Dishatat di Puri Gedeh, Kota Semarang pada Senin, 24 Juli 2023. Dan ke Pak Duta Besar sekali lagi terima kasih. Hari ini apa? Dibahas mengenai berikutnya, kemudian akan ada proyek yang ada kerjasama mengenai pertanian dan energi bersih. Kesannya pertama kali berkunjung ke Jawa Tengah? Terima kasih Pak Duta Besar sudah berkunjung ya, dan kita berbicara kerjasama dua negara. Tentu saya memerankan sebagai seorang gubernur apa potensi yang bisa kita kerjasamakan. Yang pertama adalah pertanian, karena Thailand punya pengalaman yang cukup bagus dan kita sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertanian. Yang kedua tadi bagaimana green energy bisa kita dorong, karena itu penting. Yang ketiga saya propose juga untuk pariwisata, turismenya di Thailand juga cukup bagus, termasuk Iljrim, karena kemarin saya ketemu dengan para biksu, para bante, mereka juga menginginkan untuk beberapa event itu banyak umat Buddha dari Thailand yang bisa punya potensi untuk bisa hadir di Borobudur. Perlu kita membuat kerjasama penyelenggaraan event keagamaan bareng-bareng gitu ya. Dan selama ini setiap Waisak juga sangat banyak warga dari Thailand yang datang ke Borobudur, sehingga potensi ini menurut saya perlu kita kembangkan. Dan selanjutnya tentu nanti dari staf kami akan menindaklanjuti potensi-potensi yang ada sehingga bisa kita kerjakan dengan baik. Dan sebagai sama negara yang mendirikan ASEAN, tadi kita berbicara juga kerjasama di level kawasan ya, apakah itu cerita pangan, teknologi, energi dan sebagainya, termasuk isu-isu lingkungan dan karbon kredit gitu ya, yang bisa kita kerjasamakan dan beliau menyambut baik. Agar datang dan Indonesia lebih ramah investasi, mungkin langkahnya seperti apa? Ya, tentu saja satu adalah kemudahan. Kemudahan ini tidak ada pungli. Yang kedua adalah penegakan hukum. Maka tadi juga disampaikan beberapa investasi yang butuh perhatian dari Pemprov gitu ya. Nanti akan kita tindak lanjuti sehingga kita minta warga di Indonesia, di Jawa Tengah, kalau ada investasi ya jangan diganggu. Kalau mau bicara, bicaranya dengan pemerintah. Apalagi investasi asing kita mesti menghormati. Dalam negeri aja nggak boleh diganggu, gitu kan. Kalau untuk komitmen.